Halo semuanya, selamat datang di video Fadli. Jadi di video ini aku akan memulai perjalanan dari Kebon Jeruk ke salah satu tempat di Bogor. Nah, di video ini aku akan coba isi bensin dengan RON 95. Jadi aku isi bensin RON 95 100.000. Nanti bisa kita lihat apakah 100.000 itu bisa sampai ke Bogor dan bisa dipakai balik lagi ke Kebon Jeruk. Oke, langsung aja kita mulai. Sekarang bensinnya sisa 2 bar. Nanti kita isi dulu di pom bensin BP Meruya Ilir. Tapi kita reset dulu nih untuk tripnya. Oke, kita mulai dari nol. Oke, sekarang kita sudah berada di SPBU BP AKR Meruya Ilir dan kita akan isi BP Ultimate yang dilengkapi dengan teknologi aktif. Jadi ini bagus banget untuk mesin. Oke, kita isi dulu ya. Sudah isi BP Ultimate 100.000. Jadi dia totalnya tuh 6,6 liter. Terus BP Ultimate ini kalau sebelumnya tuh BP 95 ya, tapi udah berubah menjadi BP Ultimate. Dan di sini tadi sisa 2 bar. Sekarang udah nambah jadi sudah nambah 2 bar jadi 4 bar. Dan untuk jaraknya dia bisa mencapai 215 km. Oke, kita langsung mulai ke lokasi tujuan. Sekarang masih di tol, nggak tahu ini tol mana ya. Tadi masuknya dari Kebon Jeruk sih. Agak sedikit macet, agak rame, dan kita jalan normal aja. Oke, aku nyetir dulu, nanti kita lanjut lagi. Sekarang masih di tol Jagorawi dan seperti biasa kalau weekend ngarah ke Bogor itu agak macet ya. Ini macet banget sih. Jalannya kayak gini, merayap gitu. Dan bensin masih di 4 bar ya. Karena aku nyantai aja sih dari tadi. Ngikutin aja eco mode-nya atau eco indikatornya. Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang udah sampai di daerah Soleh Iskandar dan kita berhenti juga di SPBU BP di daerah Soleh Iskandar dan kita lihat ya. Sekarang baru habis 1 bar. Terus untuk jarak yang sudah ditempuh 67,1 km dan rata-rata konsumsi bahan bakarnya 1 banding 19. Terus dari bensin 3 bar ini jarak yang bisa ditempuh sekitar 140 km. Kalau berdasarkan MID-nya cukup ya nanti untuk balik ke daerah Kebon Jeruk. Oke, nanti kita lanjutin lagi. A few moments later. Baru sudah urusan di Bogor, sekarang kita balik lagi ke Kebon Jeruk. Jadi kita reset dulu. Kita balikin ke nol lagi. Nanti kita lihat konsumsinya habis berapa ya untuk bahan bakarnya. Ya, sekarang sudah sampai lagi di kosan di daerah Kebon Jeruk dan kita lihat di sini bensinnya sisa 2 bar dan jarak yang ditempuh sudah 63,7 kilo. Terus konsumsi bahan bakar 19,2 km per liter. Dan dari bensin 2 bar ini dia bisa menempuh 79 km. Oke, sekian video pada hari ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau kalian menyukai video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!